banyak uang money laundry-nya? Kalau yang pertama itu sekitar 300 jutaan. Ah, pokoknya li kok cung ya, 300,000 lah. Cung ya, pokoknya. Eh, Hong Kong. Ayah. Oke, dok. Dok, kamu jual ke orang atau kamu dapat uang nggak saat kamu ngasih ke orang? Aku sebenarnya itu cuma aku sih, temen gue. Gue mau. Ini kok. Kamu yang pernah datang di kantorku Indo ya? Kamu yang pernah datang di kantorku Indo ya? 佢個account借咗俾佢。唔係，打telephone咩都俾人阿華冇結翻到。但係佢冇喺入面有十六萬。係啊。係啦。佢一月要，冇做緊嘢仲。佢翻工未顧住屋企。喺度辦屋企做緊嘢，不過咧冇俾人買，所以咧我冇講嗰個名。但係一月要去，一月要報告。哦哦，得擔保嗰啲啊，即係有警察上門㗎。啊，但係9/10，但係半年10，咁我啱翻到，冇咁慢啊咁。 原來應該你有手足咧，有貨記咧揾過嚟㗎啦。佢一月要去九龍塘報到，係啦。但係佢依家仲翻緊工，係喺附近屋企。係啦。真係，再嚟下啦，佢我冇咩特別㗎。呢個誒阿Madam方唔方便電話同佢interview？哦。 Dok, biar kamu bisa mengungkapkan ini semua, kamu bisa bicara sama madam. Cantonese dengan English. Pakai bahasa Inggris atau Cantonese, Dok? Bahasa Inggris aja, Dok. Majikanmu baik kan dok ya? Kalau bantu sih, saya ingin. Zoom 啊，定係 WhatsApp、FaceTime 嗰啲啊，定係 Zoom 得唔得 ？FaceTime 得唔得 ？Zoom， kamu bisa nggak dok Zoom？ Zoom maksudnya？ Pakai Zoom atau WhatsApp video call？ 唔見樣噶，唔使見樣噶 ，听 到 声 就得噶啦。 Okay， teleponan bisa ya WhatsApp ya？ Okay， 今 berapa bisa saya？ 今 berapa bisa？ Jam 8:30 dari hal. Ada majikanmu nggak apa-apa kan? Ya kamu ngomong sama majikan bahwa ada polisi pingin ngobrol sama kamu. Bagaimana kamu bisa tertipu itu? Oke, kunci itu oke ya. Patim pun, hei lah. Kalau ini kalau perlu bantu cari interview itu mau mana? Karena perlu bantu sih ini sih ya. Kau kunci都想一齐，因为都想知道姐姐个case点样。系啦。 即係僱主都唔介意嘅，因為僱主都知件事，所以咧佢就僱主，如果你需要僱主 interview 嘅，僱主都可以一齊咯，係啦。Terus seandainya polisi juga ngobrol sama majikamu nggak apa-apa ya dok, biar orang lain tuh berhati-hati gitu loh. Boleh nggak coba nanyain? Soalnya gini, soalnya aku tuh udah pindah rumah, dia nikah lagi gitu. Jadi dulu aku sama mbah doang. Oh, ya, iya, tong popo.
個好奇啦，有機會今晚傾唔到同個僱主。咁唔緊要啦，到時佢主要係問啲咩咧？即係佢主要咧，其實唔係警察做嘢，係 magazine 嗰啲做嘢。哦。記者咯。只不過咧，警察係做一個中間人。好似你做中間人，你幫姐姐揾同警察傾，但係警察唔係拉佢哋。希望俾啲 information。Dia itu bukan menangkap dok, cuman memberikan informasi agar kalian tuh lebih berhati-hati gitu loh. Ngerti nggak? Biar teman-teman yang lain tuh berhati-hati gitu loh. Iya. Aku masih ingat ya. Iya, aku masih ingat biar ditaruh di koran. Bukan itumu kok. Bukan mukamu yang ditampang no. Melek muka aku sing tampang no, aku sing spiral no dok. Saya kong. Sama kayak Miss Yuni gini, nggak usah ngobrol di mana tempatnya namamu itu nggak usah ngomong itu. Kayak interview sama koran itu loh dok, kayak interview sama koran kenapa kejadiannya seperti apa dan bagaimana itu loh. Ya podo karo Miss Yuni, cuman itu koran Hong Kong gitu loh sayang. Tapi ngomong bahasa Inggrisnya ini ya agak. Inggris. Oke, nggak apa. Inggrisnya gitu. Okay. Soalnya aku dulu tahun 2014 ke Singapura. Oke. Kamu lepong kan pe ko Madam Grace ke di kong hai bantu dengan ko kan mau lo. Ko Madam Grace kan mai. Oh, chi ke mai mong to hai. Madam Grace kong pe lai thang hai quản lý đi coi gì mà. Mua. Mua như mua ăn không? Mua. Ờ. Đi gọi đại diện cho cái trường hợp hai ngoài Madam Grace của công ty. Oh, I see. Okay. Okay, 所以唔關咩啦 ，Grace 啊，咩 Grace 係做中間人，介紹人俾你做 interview 咁樣。但係嗰個 magazine 咧係每個 topic 都唔同，咁個 topic 咧係即係其實係警察俾錢買咗個 page。Okay。嗰個 page 咧，今個禮拜 this week 嘅 topic 咧係關於 sell account。哦，咧個姐姐關於好。希望人哋唔好 sell account。Okay。Sell account 咧會點樣？咁可能佢有心理準備咧。最多都係問你嗰時發生咩事啊？跟住咪照講借咗個 account 俾朋友買，跟住有 police 上嚟揾我。Tapi kamu di pintu rumahmu di totok polisi nggak dong? Kayak nggak tahu. Iya masuk, dia geledah semua kamar aku masuk kamar. Jam pagi atau siang atau malam itu waktu datang ke rumahmu itu? Kalau yang pertama itu sore, jam 4 sore. Jam 11 pagi berapa polisi, Dok? 4 orang. Oke.咁佢聽完之後咧，佢哋會再整一個新嘅 story， 但係嗰個咧係主要係關佢嘅。哦、OK。介紹點樣俾人呃買咗 account 啊，使下錢啊嗰啲咯，教啲人有個意識，唔好做呢啲嘢，唔好俾人呃 ，even 朋友都唔好借 account 嗰啲。OK。咁我依家 WhatsApp 姐姐電話俾你。姐姐。咁係咩電話機時翻佢咧？而家啊，而家係啊，等等一陣，所以Dok， 喂 Dok， yeah. So OK 啊 ，Madam， 咁我而家ngobrol sama kamu OK 唔 sayang？ 即係點稱呼佢啊？係咪啊？因為佢嗰啲好長啊，我 send 俾你。Jadi sekarang Madam telepon kamu ya sayang ya， nomormu tak kasih nomor Madam ya？ Iya boleh. Sebentar ya。點樣睇咧？呢個。我唔知佢個名喎，媽咪都冇寫個名。唔使我要撥阿媽咪度，所以我打金冇得咁。百蚊嚟啦。百蚊嚟。
保護姐姐嘛，我答应。当然啦。 所以，我叫佢做 Miss Money 啦。係啦 ，Miss Money 啊。我 send 嘅喎。Miss Money 啊。嗱，你知啦，姐姐如果有人問係咪揾 Miss Money 啊，係啊 ，Miss Money。 Terus ini teman-temanmu semuanya, ini yang aku si kamu ya, yang foto ini ya. Baik. Hah? Yang aku kirim dulu ya. Dia teman baik banget. Li, Ligo yang nggak kau? Ligo. Ligo, oh send boleh. Oh. Tapi dia illegal nih, dia bukan resmi. Oke. Li, Ligo, jadi saya nggak kau ya. Yang, ya, kau bayar macam apa? Ligo yang he, yang ke ke hukum lah. Oke. Aku juga udah tanya. Tapi polisinya sudah tahu ya, sudah punya rekodnya sendiri ya. Kalau yang pertama kan aku kaget ya. Alah kong pepe tuh kan? Tansin, so ike jete yang saya. Sama-sama, ya, telepon nomor temunya. Kurang diangkat sih memang yang demi. Yes. Tunggu sebentar ya. Soalnya kita kan maunya siap menggabung gitu. Terima kasih juga ya. Oke. Bentar ya, Dok ya. Jadi madam hari ini telepon ada nggak so live es? Jadi karena ngomong-ngomong jadi ini tidak bisa connect sama madam, kan kerungu dewe tau madam ini nakon noro-noro ini.
Iya. Belum pendengar setia. Jadinya saya tidak tahu nih seperti apa dan bagaimana ini. Oke. Masih belum. Ya untung kamu bisa bisa itu. Temanku di Taiwan juga itu selalu hari-hari dengan ini. Taiwan loh, bukan ini ya, bukan aku. Itu juga semuanya pada itulah ya, Miss Universe sama kayak Coco Faisal kayak gitu. Oh, aduh. Kalau Taiwan tuh backingannya kan Coco Faisal dulu kan. Kayak gitu. Sampai sekarang pun masih kayak dikenal gitu loh. Oke, siap-siap. Kalau Coco tuh di sini gitu loh. Oke. Madamnya belum telepon ini. Karena kalau sudah di telepon kita offline, kita nggak boleh online, guys. Oh, iya, pribadi. Nah, iya, kan pribadi. Tapi kasusmu ini majikanmu sangat baik sekali ya. Banget nih, aku bersyukur banget. Pokoknya aku nggak tahu mau bilang. Makanya aku di sini itu kayak ya, mungkin karena aku udah lama juga ya itu kayak aku tidak tahu karakter saya, aku gimana, kayak gitu. Pokoknya apapun kalau aku kayak laporan kayak gitu, kalau dulu kan setiap bulan aku laporan, itu aku ditemenin loh sama bos aku. Ke polisi, ditemenin. Oke. Jam berapa sih, gitu. Ditemenin, aku didampingi. Oh, tapi karena udah beberapa kali itu masih disuruh datang lagi, aku ditanyain, Cece kamu udah bisa datang sendiri, bisa. Oke, jadi saya tak nunggu jawaban ini. Tunggu sebentar. Kok kontakku memang rezeki saya, mungkin musibah saya itu. Kan tinggal teman aku, tapi rezeki saya dapat sesuatu yang baik. Oke. Jadi kayak ada timu ini. Mungkin madamnya telepon ya. Tunggu dulu. Tanya kan kita. Tiba. Iya, ame tak tahan. Tapi kalau mereka single gua juga tahan. Mereka single tak main oh, kan jauh tahan be, kan jauh ini tak tahan. Okay. Nunggu ya. Tak tutup aja dulu kok tak telepon nih do ya. Kalau es madu telepon ya. Oke, thank you. Oke, jadi buat teman-teman ini tentang jual beli ATM dan madu mau menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Apakah kalian benar-benar ditipu atau enggak? Ini bukan ditangkap ya. Tapi madu ingin mempelajari kenapa kita bisa sampai tertipu. Wah, ini sekarang madunya turun tangan. Kemarin kan enggak percaya nih kalian. Ya nggak apa-apa, percaya sama nggak itu kan hanya Tuhan yang tahu ya, jadi itu dari kepercayaan hati kalian. Tapi sekali lagi jual beli ATM itu sangat banyak sekali, jadi ya seperti itulah, sampai 160.000, 160 juta uang dari ATM kalian yang dijual. Jadi mbaknya ini sekarang ada yang sudah dideportasi, ada yang tidak mau dirubah-rubah lagi atau tidak mau seperti apa. Jadi sangat horor sekali ya. Kemarin saya katakan bahwa memang ada orang yang membeli ATM kalian tidak percaya. Jadi di sini ini saya bukan ingin menangkap ya. Waduh, ini bahasanya kok saya menangkap, saya bukan polisi. Saya memperingatkan agar jangan menjual belikan ATM. Jangan memberikan informasi apapun pada siapapun. Gendrung kecebung ATM didol lebih ya kuwi. Mis kapan-kapan live bareng Miss no. Yo ayo siap. ATM kok didol lah mangane kuwi hadir Miss ketinggalan. Ya ini hanya urgent saja ya, Mbak ya. Tidak selalunya saya itu membengokkan sesuatu. Tapi saya cuma pengin bilang bahwa jangan kau jual ATM-mu. Ini polisi Hong Kong itu sudah ngecek kalian, Mbaknya ini jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam 11 itu didodok pintunya. Jadi sekali lagi, pintunya didodok, dibukain pintu, di searching semua ruangannya. Jadi yang jual beli ATM ini tolong ya. Ini infokan pada teman-temanmu.
jangan jual beli ATM. I'm Thomas. Halo, I'm Thomas. Ya, oke. Okay? Jadi sekarang sudah telepon mereka. Yeah. Saya matikan dulu ya. Are you ready now?